يا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله نبي الامة وكاشف الغمة وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم يا الله يا من يرى ما في الضمير ويسمع انت المؤد لكل ما يتوقع antal murajali sada idi kulli hayaman nilaihil mustaga wal mafza'u rabbi faj'al mustama'na ayatu husnul khitami wa atina ma gatsa'alna min ataya kal jisami sallu ala khairil anam al mustafa badri tamam sallu alaihi wa sallimu yasfa'lana yawma ziham semoga duduk kita duduk yang berkah karena cinta kepada penerus Muhammad Rasulullah duduk kita penuh pahala dapat turunnya ampunan kepada kita tidak ada lain karena cinta kiai adalah manifestasi ekspresi cinta kepada Muhammadur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam cara cinta kepada nabi banyak cara saudara gerakkan mulutmu untuk bersolawat bersama itu sudah umum di mana-mana tapi yang perlu ditanamkan dalam hati dan jiwa ikut ulama, ikut kiai adalah gambaran cinta dengan Nabi. Ini sekarang suasana, suasana yang adem-adem gerges. Tapi lek tumut gus insya Allah aman. kalau usah aneh-aneh model awam. Kulo ngerti ini diri kulau, gara-gara gawe serban. Nah, aku ngerti ini niat ya, gue jelok ini wis tiap mau no wis ta ngotan iku sanjang itu pundi-pundi kulon ini? pona aneh bebtoba pak li kok dikritik terus ini <tuh>, Gus Bahak panjang umur sehat. Masya Allah uh, oke Wong tiang sepuh kita sedaya kiai haji Gus Idris Hamid Abdullah Umar panjang umur sehat gak usah loro-loro gak usah rumah sakit Wis waras terus. Kiai-kiai no waras. Sehat, sakit ngurumati kulo panjenengan sedoyo tiang awam. Sinten male singiling ake. kulo panjenengan lek mboten Kiai, yai dongakake panjang umur. Masya Allah Kiai Haji Abdul Qadir Pasuruan panjang umur Kiai Haji Khairul Fuad Jogja panjang umur Habib Ahmad Albesani. <laughs> iki perkoro iki. Al biasae Al Habsi saiki dadi Al Besani. Mosok marga pindah-pindah. Al <laughs> <laughs> Ahmad Al Habsi, para habaib sedaya Habib Abdullah Al Habsi, Habib Muhammad Al Habsi, Habib Ridho Al Habsi, Habib Abdul Qadir Al Habsi, Habib Ali Habib eh uh, Zain Al Jufri, Habib Saleh. Wih, alih terus. Habib sholat lagi terus. Masya Allah. Kiai Haji Akhfas, Kiai Haji Arwani, Tomafi. Kiai Haji Bahak Nur Salim, Bupati Rembang, Gus Umam. <tuk> oh, aku tuh, oh, nggak kampanye kok. Oh, no, no. Iya, mari. Bupati Jepara, Kiai Haji Nurudin, Amin, panggilannya Gus Nung, wes tadi Gus Munwai, wes. Neng Warda, Wakil Bupati Pasuruan, iya bener. Wes kumpul kali kalau tak dateng nong apa, wes so, Menteri Agama, tuh Menteri Agama, Gus Bahak. Lho, Sampe njok kowe pikir aku guyon. Prabowo niku kan calon presiden sing mun dadi mun resmi kula telpon. Supados Gus Bahak dadi menteri agama. Empun kula telpon, tapi nomere keliru. Tunggu kula empun 5 tahun yang lalu kula kepingin tiang sealim dan sederhana seperti beliau ini memimpin dalam bidang agama seluruh Indonesia. Bayang, ala, ah bayang ke, insya Allah, sakit dibayang lagi. Kira-kira oleh Menteri Agama Gus Bah. Masyaallah. Nah, Cuma sing bahaya ni ku wau, gowo kitab Hunia, tarangannya si Abdul Qadir Jailani, onok taftis, sweeping wong sing ahli duha, remek remek tu sampai anak-anak. Saking model awami, supaya Islam itu enggak dianggap terlalu serius Jadi kan kanjeng Nabi nih Insyaallah Insya Allah kadang ningal lagi dan masyarakat kadang boten ningal lagi duduk no gampangi. sampai sahabat Abdul bin Mas'ud wau sanjange, saking semangati untuk model sederhana akhirnya wong sing serius-serius itu kawan sederhana tapi lek like, ningali Islam begitu hebat dan luasnya macam-macam caranya. Tadi berapa versi? Tidak harus seperti beliau Gus Bahak. Ada yang model Gus Idris. Ka ono sumpeke guyu tok wis ayem wis. Sampen goleki ono Gus Idris merengut ono. Tapi sanjange para yai para habaib, Kyai e, Hamid niku biyen nggih ngoten. Gak onok merenguti, mesem tok wis sampean gak usah ngelangel wis. Wali sing ketok niku nggih Gus Idris. Walaupun lewat lasem tiap tahun mboten nanti belas ndelok omah kula. Mbok sekali-sekali kok rek-rek. Darine duwe Habib siji sing dadi dulur yang mek aku tok iki lho. Ngono iki nyunguk ya Tapi tetep wali Gus, tetep wali Gus. <tip> <laughs> Hadirin, hadirat, atabakumullah, para nyai, nyai Jamilah, nyai Hindun, bintin Nasih, Sutoyo mawon para nyai, ingkang kula hormati, para pejabat, masyarakat, alhamdulillah. Ucapan menikah ingkang pantes kita ucapkan syukur datang kusi Allah mantun syukur alhamdulillah monggo kata-kata salawat. wa krimil arwah minna bilqa khairil anami wa krimil arwah minna bilqa khairil anami wa blighil ma'tara anna bisalatin Wassalam. Allah. Allah wa krimil arwah minna ya Allah muliakan ruh-ruh kami. Bilika khairil anami sehingga ada pertemuan antara ruh kami ya Allah. Bilika khairil anam dengan Mustafa Muhammad Rasulullah wa blihil muhtar anna ya Allah sampaikanlah kepada muhtar anna dari kami bi salatin wa salam dan salam kami kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu manusia manusia yang tidak ada kurang ataupun cacatnya manusia yang sempurna sehingga dikatakan wujudnya bagaikan pilihannya pribadi ahsanan nasi salga wa khuluga api akhlaki api perangai api tubuhnya ganteng rupanya wis ganteng meseman nyeneng napa no, niku kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi yang disinggung Gus Bahak Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha almardiyah. Bagaimana Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dengan istrinya yang sekarang agak nun sewu. Banyak laki-laki yang teledor kali piang istri. Kanjeng Nabi ini, Pak. Niki ngikuti -ngikut Gus Bah Saking ringannya beragama pernah suatu kali Kanjeng Nabi masuk kamar Aisyah radhiyallahu anha almardiyah Ketika itu Aisyah ada di ranjangnya, bus, Menunggu sang suami tercinta, Allah. Ketika Nabi berjalan terdengar suara trompa bagaikan suara gendang, untuk seorang perempuan yang lagi terhibur hatinya untuk mencintai. Uang ini kulit kadung cinta, Pak. Kerungu, kerungu, kertek, bukaan lawang, toko bujung. Waduh, bus, masya Allah. Aisyah itu penuh cinta dengan Nabi Muhammad ketika terompahnya terdengar suara berdeguplah sadadah Aisyah ketika masuk ternyata benar sang Nabi tercinta gamarun 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 Kanjeng Nabi ini ganteng, nyeneng Pak. Siti Aisyah menunggu. Ternyata apa yang diharapkan Siti Aisyah, ternyata Kanjeng Nabi mendekatinya, naik ranjangnya. Betapa senangnya seorang wanita yang mencintai, ternyata yang dicintai ada di sebelahnya. Maka menoleh Siti Aisyah ketika sang suami di sebelahnya tersenyumlah Aisyah dan Rasulullah pun menolehnya saling pandangan mata Allahu Akbar Niki cerita sing ndak enteng-enteng kan judulnya kan enteng-enteng lah Insyaallah Gus Idror ngapunten dereng nyebat loh Gus Idror Ketika saling tatapan wajah Nabi berkata kepada istrinya Aisyah izinkan aku Dijawab oleh Aisyah. Tanpa izin pun aku sudah siap semua ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanpa izin seorang suami, seorang istri pasti sudah siap sedia. Tapi ternyata niki prank Wak. Lu masuk kanjeng Nabi ngeprank, empun dipotong. Iki aku wedi ngaji dipotong-potong iki. Nabi bikin ngarang-ngarang, betul ini kita lihat bahasa itu, bahasa ini kita ngeprank lah ngunuh terus lho kok bisa ngerti? kanjeng Nabi ternyata izinkan aku, dijawab oleh Aisyah tanpa izin aku sudah siap sedia ternyata pikirannya kita beda apa yang dimaksud mengizinkan semua apa yang dimaksud izinnya Nabi ternyata kanjeng Nabi minta izin untuk menghadap Allah untuk sholat Aisyah langsung terbengong ya Rasul tanpa izin pun aku sudah siap untukmu. Izinkan aku untuk sholat. Allah Apa yang tersembunyi ini? Ternyata kanjeng Nabi hanya urusan sholat. Itu masih izin kepada istrinya. Betapa mulia penghargaan seorang Nabi kepada istrinya. Pada suatu kali kanjeng Nabi ditanya oleh sahabatnya, Ya Rasulullah Aina Abdal mana yang lebih baik ya Rasul duduk dengan keluarga dan duduk di masjid fakala sallallahu alaihi wa alaihi wasalam, duduk sebulan di masjidku uh, lebih aku cintai duduk bersama istri di rumah lebih aku cintai duduk sama istri di rumah daripada duduk sebulan di masjid kiai ya, ya, sih gak mulai-mulai Lihat masya Allah, remeh kan, ringan ini. Ternyata begitulah ajaran kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Laya gulu walaya walu illa Tidak bicara, tidak berbuat kecuali menyenangkan, kecuali kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi ketika didatangi seorang yang bernama Zahir bin Haram. Wong melarat, wong kampung. Wah usah jangan ikut bahak. Dai ilallah itu harus mengawankan diri. Ojo terlalu uh, jet jetsuit, Apa jet <tid> Tidak boleh terlalu menjaga haiba sehingga menakutkan. Makanya kalau ini kadang-kadang tiang-tiang salah paham kadang-kadang orang sing komentari Habib itu terlalu mewah Gus Bahak itulah yang sederhana tak jawaban ini pizen ini sampai nerega tak buka ya iki sarungnya Gus Bahak beklam ini Gus Bahak iki kau orang atau saya hmm. iki bekasnya sarung tak jahit mana Oh, pinter-pinteran desainer, Gus. Karena saya ini produksi sarung, produksi koko. Ini sarung sem afkir, pulau gawe. Nah, non sewu. Sederhana pun di pulau kali Gus Bahak. habib kan gawe jubah, jubah pulau kain kilon. Tumbas nang rembang. Mungkin wongi hadir Rahasia kulon itu terbongkar sampai tukang-tukang kain, Pak. Ternyata pakaian kalau sederhana, walaupun hanya memantaskan gus. Jadi pun salah paham, tiang harus yang berjubah itu tidak sederhana. Niki kalau nyenengake sing undang, Pak. Kadang-kadang banyak kritikan berjubah itu mewah. Sekarang pakaian saya sudah saya tunjukkan harganya. Nomor dua, saya berjubah, saya mantaskan diri kepada yang undang. Bayang no, kalau diundang Gus Idris, pulau teko kawasan sampai celonoan, itu gak pantas pak satu, kedua masalah jubah ini non sewu buatan kenaan gawe jubah pak, paling enak gak kelambi kaya Gus Bah tapi aku nanti sanjang kali Gus Bah, Gus aku tak roba penampilan Gus, aku tak yang biasa, ojo, ojo ojo ganti, pakaian ini ya wasiki, mulai bian aku rusak main ya iki berarti orang yang ngertik aku pakaian kalau gawe jubah, ini kisih ngongkong terus gawe jubah niki nun saya bu ngapun tenge double double ongkep pak jadi rodo abot gawe jubah niku. gua abot tadi kiai tadi penceramah jadi kangen jubah niku abot pak kok serban ini pak waduh lek gatel angel garu eh ya, pak <laughs> enggih pak jadi kalau dikit dongeng ya tenang ya allah jadi sampai ada masalah nang disir aku ya allah kalau nanti pas ngerti ini pas garuk-garuk cangking semangatnya ngaji gak ngerti semut apa Gus tak waru, serban kula miring sampeyan ya. Jadi uang itu enggak guyu duduk guyu ceramah kula guyu serban kula miring Masya Allah, selamat selamat Masya Allah. Hadirin hadirat atabakum Allah Zahir Ibn Haram Satu orang miskin yang di zaman sahabat dia hanya rakyat jelata bukan siapa-siapa Tapi karena kecintaannya. Makanya eh, e, cara menghadap Allah dengan cara cinta dengan Nabi itu banyak macam versinya. Gus Bahak wau versi sing paling gampang. ini kalau tuduh sing versi gampang Gus. Ternyata Syekh Zahir bin Haram ini dia pakai versi yang paling gampang. Apa? Ya ndak punya apa-apa, bandonya cinta. Karena cintanya, apapun yang dia punya dibawa ke rumah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Apa memberi hadiah? Karena tanda cinta itu menyenangkan kepada orang yang dicintai. Suatu kali, zahir ini ke rumah Nabi, Nabi tidak ada. Ketika tidak ada, ditaruh itu oleh-oleh, berangkat ke pasar jualan seperti biasanya. Ketika Nabi datang sallallahu alaihi wasallam bertemu Siti Aisyah dikatakan wahai Rasul kekasihmu Zahir tadi datang ke sini. Apa tanggapan Nabi tentang seorang rakyat jelata yang habis soan, Ternyata beda dengan kita. Kalau orang kecil kita nggak pernah urusan. Tapi kalau gubernur yang datang ke rumah itu baru penting. Ternyata Nabi tidak begitu, Bapak orang yang miskin justru itu yang diperhatikan ketika mendengar seorang yang bernama Zahir yang biasa datang ke rumahnya karena cinta maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam langsung keluar ke pasar untuk mencari Zahir rakyat orang biasa tapi diperhatikan oleh Nabi sampai di pasar ternyata Nabi ini ku kuyodkus. Masya Allah jadi sampai boten usah mikir bayang nok panjang Nabi ini ku koyok Habib Habib kaya kiai kiai sing gak iso noleng kalau ini ini besok ini tuh daun yang daun tuh jadi kanjeng Nabi itu pun diartikan yang seperti itu saudara kanjeng Nabi sholat bisa uben wahid daun tuh dicancang nang guni gulune gitu pak ayo sampean kiai lewani niru ayo cuma tahu nang gak geger sak suruhan kon Lho engke nang ngge. Allahumma sholli ala Muhammad. Masyaallah. Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendatangi Zahir dipeluk dari belakang. Guyon, Pak. Ternyata guyon itu ngge. Islami. Nomor loro guyon iki obat yang penting uang sing kena setruk setruk itu gara-gara kurang kuyon pak makan sampai lek aji ngaji gak usah serius serius kuyon lu enggak pak lu lek like, uang lasem kan apal kan sering undang gulo kan Kalo ini niki kaito aneh tok kereng dari pucuk gulo wajahnya sampai niki kereng lah kan. tapi mari limang menit ya wis selesai kabeh wis pikir-pikir lah lah uang elangel Masalah surga neraka itu pasti negosi Allah. Yang penting kita punya niat menggapainya. Seneng para ulama, seneng para wali. Tapi dolek sing rada enteng-enteng. Kayak Gus Bahak Sing guyon-guyon, maulid yo guyon, mari maulid mangan-mangan guyon -mangan, neh. Wis, waras. Wingi ini ku enteng kiai Gus, Idris. Kena loroh Gus, nyai ini telepon kulo. Beb tolong beb, kesini beb. Yai loroh beb, tolong sampean delok beb. Beb nangis nyai ini. Nggak nyai, nggak nyai. Kalau keluar kota nyai, Coba telepon sampean sampean kayak yai. Nggih, Pak, dikekno. Loro iki. Yai, malah kok salam. Au, au. Ya Allah, wis ta. Mangkane mangkane ta mangkane ta. Enggak usah sumbung-sumbung. Nggih, enggak usah gumedhe. Lek wis loro iki lho gaya muntek entek tak kandhani. Kula dhewe wis tau. Kula tau 18. Saya sakit kena lambung setahun kursi roda, Gus. Sampeyan yo bayangno aku koyo gagahe koyo ngene barang loro mek ngene tok goblok Fatihah lo gak apa-apa Ngene Dari dokter ya, kurang ajar dokter itu. Beb, ini beb berat beb. Lambung Habib ini sudah sobek. Waduh. Jadi angel beb. Kalau no obat hati, kurang ajar dokter itu. Enggak enggak. Ini ini omongan ini penting loh pak. Banyak orang sakitnya tambah parah gara-gara omongan. Kalau gak kulau ini mati gara-gara nih mau senyambangi Mangko ngomongnya gak enak, nang rumah sakit, apa bueno, apa kok? Iya, wajahmu, wajah mayat tuan, ambulan ah, mati pak. Allah masalah ini, kau ulah sampai, don kus kena omongane dokter. Nangka amarik denger tok ya Allah, mati aku rek wis janji wayahe wis, bujuk lu tak warai, aku tak wudhu, ojo dicekel, kon Kau kamar Dewi, wah, ga kaya kiai kiai ga gus kamar diwi. Kulo niki pakaian kulon rapi terus, wudhu gak pernah batal. Wiritan sampai sendak kepro. Allah, lo pikir mati ini kan be Allah kan Allah, Allah, Allah. Semitino, seminggu, rong minggu, telung mati, minggu, saulan, jangan mati mati terus. <laughs> Aku dengar-dengar dewi ini pabrik tutup, pegawai tukang kulon proyek nafus, mebel kulon tutup. Jadi samen ojo salah paham kulon niki ngaji dok, kulo niki pengusaha rek jaya ya. Enggih. <laughs> Enggak, masalahnya kan beritanya kan ngonten. Habib itu dawir kok apa nih aku sih didawiri kok. Lho nun saya mau musafir, <laughs> musafir iku kan ngaten griya kula njaluki dhuwit, Gus. Ya tak wong musafir, Gus. Musafir kelan ana iku. Wong jenenge saiki nggih, nah, nun yang ini kan nggih jawaban nggih enteng-enteng wae. Kalau ada Habib yang dawir, yang enggak nyalakan Habib, lha kok kon kei iku, enggak usah dicai lah mari. Iki padha wae padha dene sing njaluk ambek sing ngekeki ngono. Wong kaya 50.000 ditul mesos. Aku didawir 50.000. Iki sini sini wong wae. Sampe kula gudhe wong-wong sing didawir habae nglumpuk nang omahku tak ganteni, wis. Nggih, kula janji bagus paha. Lek gak duwe kan diutangi dhek kula. Allah masyaallah Allah Muhammad. Masyaallah. Akhire kiai ini kula warah. Yai, apa yai? Anu, iya yai. Nurut yai ya. Enggih, Beb. Bukaan HP nih. Enggih, Beb. Dede, buka. Buka, buka YouTube. Enggih, Beb. Dede, dibuka YouTube. Wes, tulis Kirun. Dicetek Kirun. Lho, Beb, kok guyon sampean? Gak guyon niku. Aku ngandani sampean nurut. Sampean kan wong loro, wong loro iku nurut. Dicetek Kirun. Mungkin delok dhek itu Iki telepon sik moro iki, Beb. Lucu, Beb. <laughs> rong dino waras mulai gus paham <tuk> okay. ya? jadi bahagia enteng-entengan wai kanjeng nabi itu guyon bayang no pak kanjeng nabi lo pak bayang no kanjeng nabi ini Allah masyarakat Allah Muhammad zahir ini dodolan kanjeng nabi liwat buri moro-moro dirangkul ini pak kanjeng nabi didekam ya zahir kan berontak wai wai kanjeng nabi ini wai <tuk> Allah Allah wa Muhammad kanjeng nabi mu ngono iku lho lu sampai iki lapo tegang-tegangan ngamuk-ngamuk iki kanjeng nabi iki guyon dadi ya Allah Allah Muhammad tapi mbo yo iso enggak yo al guyonu minas sunanin nabi kan mbo gak aku ngomong dalil ngono gak wani aku inti wae Gus Allahumma sholli Muhammad bahkan Kanjeng Nabi berkata, Mayurid ayas darhadal abad Bengok kanjeng Nabi Sapa saya gelem tuku budak ini Dari zahir aku tutup budak Mayurid ayas darhadal abad Sapa saya gelem tuku Tapi di rumah-rumah Kok suaranya kanjeng Nabi Ya Rasul Betul ya Zahir Ana Habibuk Ana Muhammad Rasulullah Nangis Zahir ya Rasul Tangannya kanjeng Nabi dirangkul rapat rapetan Ya Rasul, terus ngomong. Ya Rasul. Saya ini gak laku ya Rasul. Lek payu yo murah, wong aku ki elek. Aku iki ki e ireng elek. Ditul pira? Dijawab Kanjeng Nabi, Antara rakhis indan naswa, wa anta ghali inda Allah." Kan iki murah nang masyarakat nang menungso, tapi kon iki larang nang nguri Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Itulah Kanjeng Nabi kita yang kitab selalu E -e, terbayang-bayang kita selalu mengikuti ajaran non sewu cerita-cerita yang ringan-ringan ini perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang tidak sesuai dengan apa atau kita yang kurang bacaannya Allahumma sholli ala Muhammad sekarang kita kalau itu Nabi rasanya kurang sempurna kalau kita nggak cerita sahabat-sahabatnya bagaimana sahabatnya bagaimana keluarganya yang saya ceritakan Le Umar Ibn Khattab Allahumma sholli ala Muhammad. Khalifah yang sebelum masuk Islam gagah pemberani bahkan melebihi standar umumnya. Umar ini Pak, wong keras-kerase wong kendel-kendel apa kendel itu? Jagoan iki apa? Jagoan iki apa? Pendekar jagoane wong Arab, Pak. Lek wis tanding lek Umar teko modun kabeh, Pak. Iki Umar. Ketika masuk Islam, Rasulullah meninggal. Beliau jadi khalifah yang kedua. Pernah ada seorang utusan dari gubernur yang ada di wilayah Persia. Waktu itu gubernurnya Hudayfa ibn Yaman. Mengutus seseorang mencari hadiah. Gus. Nang Sayyidina Umar. Dia nggak tahu yang mana Sayyidina Umar. Sampai ketemu, ngobrol sebentar, diajak ke rumahnya Sayyidina Umar disuguhi mangan gak ada panganan kecuali roti kering ambek milih apa milih? Ya. Uya. Niku sing ini Umi Kulsum. Umi Kulsum niki bint Ali. Dadi Sayyidina Ali niku gak ada anak namanya Umi Kulsum. Dugi Ibu Fatimah nggih, dadi putune Kanjeng Nabi. Kawin kali Sayyidina Umar punya anak dua Namanya Zaid Ibn Umar wa binti Umar jadi kalau ada berita bahwa Umar saingan sampai Ali tidak ada yang sampai mantu ini dan punya anak tapi dua-duanya meninggal tidak sampai punya turunan Umi Kulsum ada makanan kah di dalam? wa khalifah wa ya amirul mu'minin tidak ada makanan kecuali khubus khubus wulmilih roti dan garam Ale Apa adanya? di no. Mari disuguh no. Utusan niki gawa bungkusan. Ya ambil mukminin. Ini ada hadiah dari gubernur. Tapi, Disuruh buka, dibuka. Ternyata manis sing larang-larang, Pak. Ini buat siapa? Buat jenengan. Apa jawabannya Sayyidina Umar? Iku lek kanggo aku, apa umat Islam ya oleh bagian kabeh? Lu ndak ini khusus jenengan orang yang paling seneng di khusus, no Agus umpama kula kok dikirimi khusus kanggo Habib oh sapa rek aku eh kan gitu kan ternyata Umar gedapane enggak begitu wallahi hadzal haram li ini haram untuk perutku kalau ini umat Islam enggak dapat jatahnya kalau kamu ngasih aku kamu harus ngasih umat Islam yang lainnya kau orang masjid dum ambek ngamuk bang ngono langsung gawe surat Hudaifah diganti pak ambil Utbah bin Farqat kalau tidak salah ini Utbah bin Farqat langsung diganti pak jadi umpomo ini presidennya saya dina Umar saya wa. ini pak waduh coplok kabe ini pak Allahumma sholli ala Muhammad insya Allah. Allah. wis Gus Arwani tadi kiai wis itu saya dina Umar karena apa? Karena beliau sangat dekat dan sering melihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu cerita. Saya Umar pulang ke rumah di tengah malam dari perjalanan yang jauh. Ketika dekat rumah ada satu rumah yang lampunya nyala. tidak langsung ke rumah pak. Delok tonggoy disi tiket Dibukakan pintu ternyata Ajuza, satu orang tua perempuan. Sendirian ditanya, kau tinggal sama siapa? Sendirian. Anak suamimu. Anak gak ada suami, sudah meninggal. Kau sebatang kara, sebatang kara. Terus kenapa gak tidur dua hari gak makan? Lu kok bisa? Presidennya gak beres. Tuh. Ini, ini saya umar, ngara bila? Ternyata, ternyata, uang rondo ini gak ngerti. Lek sing saya umar. Tadi polos dengan polosnya. Maka nih bau, ajangnya gus bahak bau. Tak kiai dok sing perlu sederhana. Pejabat juga perlu sederhana. Jadi kalau dikritik, ya gak gampang ngamuan pak. Pemain kok gampang tangkep tangkepan itu demokrasi tidak boleh tangkep tangkepan. Jarno kritik jangan, Jarno. Saya itu Umar. Lo apa presiden ini? beres. Mikiri awak ember keluarga ini. Aku rakyat yang rondo. Tak diurusi sampai kamangan rong dino. Jat beres Umar. Saya itu Umar begini tadi goblok pak makanya non sewu suaranya wong wedok itu yuk sihir tapi yuk ada wong tak tunggu anak wedok kak ngurung gak nawis lewis wong wedok kadung mendeli ambek ngomong saya umar tadi goblok pak Abdullah bin Mas'ud ini loh, kalau tahu Fadl padahal itu kali, kali sahabat kali ini dan kiwai Sayyidina Fadl bin Abbas dari Abdullah bin Abbas dan sebelah Abdullah bin Mas'ud sing nyuweping wong duha wau Abdullah bin Mas'ud ini gua Abdullah bin Mas'ud ini Sayyidina Umar di cemes apa di cemes itu di celatu di, di celatu rondo tuan itu wau Allahumma sholli ala Muhammad Sayyidina Umar pengen ini jadah iya langke jadi presiden, kalau rondo, gak diurusi, manganku gak ono, rawa presiden nopo, ngotot nih gue saya di nomor pengen ketip-ketip. Si <tip> Allah masya Allah Muhammad. Pak, Wa, pak, pak, non saya pak. Gak usah saya di nomor wes. Aku tuh kono kono wes, embo wes apa nawang itu. Lo apa? apa takut ya Allah. Makanya ucapan cinta dengan Nabi ini harus kita koreksi diri sendiri. Kita orang ini sangat jauh, sangat jauh. Di senggol titik ngamu. Berkat warnai beda wis perkorong. Wis coklat ambek ijo. enggak, Gus, kadang-kadang iku ngono. Bojoku lho iki kadang-kadang berkat kok ketokane rada gak capek ngono ku. Wis paham buka dhewe, Pak. Bukaan iku berkah iki. Engko lek anu nek narek pondok ta sapa ngono. Males aku. Gerak-gerak tas e. Eleh. Tapi barang dibuka isine apik, ya guyu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngoten iku saya Umar Dawu. Iya ibu, iya ibu. Sebentar lagi ada bantuan datang. Jenje matur suwun, Saya tidak pulang pak. Pulang, gak jauh rumahnya. Gowo gandum sak karung. Di pekol dewi. Nih ini larang nih. Non sewu ngapunten ngapunten ten, Gusti ini. Ya iki ayi ngapunten. ngapunten, Gampang merentah nih gue buatan non sewu, buatan perilaku ini sahabat kan kanjeng Nabi Muhammad. Saya tidak mau tahu tongkat elo guru. di akhir tiang. Jihad fi sabilillah karena sahibul asa. Ahaku ayah huda. Ceng tuwe tongkat, ceng pantes modun dan jogo ngono ya pak. Lah kita orang dadi ape pejaya ni. Kok mana sih gawe serban kau yang ini walau. Iya, <tik> <tik> lek gus gus, gus 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 asam dah gus gus. Gus gus yang anyar anyaran ni aku tambah pun salah gerget lagi. Abaik, kalau sing ngono, abaik ni ni tali. Bayai bayai pion. Igus gus, nah. Baya, gus, gus anyar ni, waduh waduh waduh. Eh, Masya Allah. Nah, tapi tapi ge <laughs> wong wong pas kalau ngoreksi orang lain gak pernah selesai. Anas ajna Manusia memang macam-macam modelnya. Kita gak boleh suudon pas habibnya yang begitu, kiainya yang begitu, sakarmu, musim penting kita orang yang minimal yang baik kita orang gak. Dimulai dari diri kita sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. dipekul Pak Sangarung, ambil Sayyidina Umar. Abdullah bin Mas'ud teriak, ya Umar khali anada jarno aku, sakarung aku sing Mikul, aku ini pengawalmu beri Sayyidina Umar apa? kan berani nangjung dah nang akhirat, lek aku mikul dosa, wani kon jaluk nang ngarepe Gusti Allah. Wih. Mar, aja guyon. Aja guyon kok. Iki dosaku pikul kok nang ngarepe Gusti Allah. Mumpung aku nang donya tak pikul dhisik supaya ilang terus aku tak pikul. Saya nang padu nangis Allah. Umar ya. Ngene iki lho Pak. Eh jin dia kongkon kongkonan ne. Allah masyaallah ala Muhammad. Wes dipikul dhewe Pak. Mbek keringet gobyos. Sing Abdul bin Mas'ud iku tukang mburi mbek Allah. Ibn Khattab, Allah pantes, sahabatnya Nabi ini, ini pantes merasakan kesulitan ditaruh di rumahnya wong <silence> wedok rondo niku wau ditambani <silence> matur suwun sampean kok apik temenan terima kasih cak kaya Umar awakmu tertep nyilakno Umar lah bayang lagi jerejet aja sampean wis pegel-pegel wis gowo pegel-pegel terus dilokno gak kudu nyuwun Allahumma sholli Kak Wayo, leh, ini gandum ya bu? lah iya, sampai ini api aku rondo sampai perhatian umar itu gak ngono ya eh? gak dipersih dan gak urus aku didakno sampai gak sapa-sapa api itu yang ini jadinya umar gak jawab aku umar ibu hotob ndak mm, pak, gak umar mesem bro. ahlan wa sahlan ya umar alangkah baiknya akhlakmu wahai bapak terima kasih Ojo oh, di rumah sih penting. Ya. Besok ibu ke kantor dapat bantuan bansos. Aku ilik <tuk> Ngambil bansos. Jadi ternyata Indonesia ini ngadopsi bansos itu dari saya umar Berarti sudah benar ini. Jadi Prabowo harus meneruskan tum, tum bansos itu yang yang memang betul datanya rakyat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Gus Nung kali Gus Umam ya harus bansos. Aja oh, butuh dongo tok Gus gak iso. Wong calon bupati dongo tok gak iso Gus. Harus anak bansos sih. Tinggi dulurmu dhewe lho ya. Allah, panjang umur Gus, panjang umur kabeh, panjang umur kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya uang wedok niku enjingi besoknya berangkat ke kantor pak ke istana pak untuk ngambil bansos gus. karena uh, hadiah bansos itu diartikan hadiah atau hadiah oleh-oleh itu memang nah. sampai ada ta tahabau saling memberi hadiah lah, sehingga menambah cinta jadi kalau yang di atas itu senangannya dum-dum bansos dan masyarakat senang itu hanya lumrah. Soalnya lumrah soalnya. Lu, 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 pantes sih aja Allahumma oh, ala Muhammad. Berangkat, saya dinamar duduk di kursinya. Antrilah perempuan janda ini. Sampai dia pas di hadapannya. Loh, apa kamu kok lho gini? ini? <tuh> Enggak, itu gas kelihatan merigi. Eh, ngewangi umar tah. <tuh> Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ya, ya. Abdullah bin Mas'ud oh, jago kuat, Pak. Bu, bu ngomong aja ngawur. Lho apa? Oh. Iki lak semen bengi. Ya, ya itu ya Umar. Umar sapa neh? Ya iki Umar. Umar Khalifah. Nah, Pak. Allah. Sampai Khalifah. Allah. Ngono saya itu Umar apa? La ba'sa biki wa ya ajuzah. Tidak mengapa engkau wahai perempuan tua, tidak mengapa. Tidak apa-apa. Maaf, tidak apa-apa. Lek kita apa? Ru Ruh, seru. Kapok kan? Rungok nong. <tik> Allahumma sholli ala maaf. Ya Allah. Hadirin. Hadirat. Atau Allah. Dalam buatan kata-kata. Dalam niki ngapunten mangke buatan sakit. enggih Buatan sakit ramah-tama. Mangke langsung izin. Dalam mangke dalu ten malam. Iki kadung salahnya ketikus. <tik> Besok pagi Cirebon jam songo ten Cirebon mangke jam sepuluh harus ten Malang mantun Cirebon terus ten Jakarta wis kula niki mau mawon mangke mboten saged tumut nah no, koyok biasa iku sramatama sowan ten biasa ten Nyai Jamila dan Gus Aang mangke dalam langsung semoga, semoga, apa yang saya sampaikan minimal menambah cinta kita kepada Kanjeng Nabi menambah cinta kita kepada para ulama, para kiai yang menjadi penerusnya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umpami enten salah kata, ucap, perilaku dalam, dalam netinga punten, engkang kata, Gus Baha, Gus Idris dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terwujud nikah terakhir di mata Habibana Habib Mustafa Al Aidrus. Monggo sareng-sareng kita diraken ajidda srengipun ngenjih waosan suratul yasin saha waosan kalimah nikir kalimah tahlil yang dalam hal ini badhe kasuwun ingkang badhe hangru usi.